किया। तो उन्होंने मुझ कहा, वर्गिया से बादशाह आया आया सुरख सुरख से आखिर नन्हा कुरान tentang selalu milik gay sesuai nama itu benar-benar milingi bakal kejadian suasana kahanan sing nanti hati wong sadar kasi oke wong itu hati ini repot itu hati ini ngadepi birang-birang berkoro sing lain setiap tadi di ini sing awal-awal itu Al-Quran nganjur ke soal iman, nganjur ke soal-soal hukum. Tapi sing akhir-akhir ini selalu hal sing cerita asli hal sing kaitannya karo kiamat. Supaya apa? Supaya uang itu ketika bicara soal aturan oleh pintunya, oleh senang pintunya, jadi pada akhirnya harus yang tepi perkara sing ewah mula iki kaitane karo dawa-dawa Al-Qur'an sing awal-awal untuk menghadapi semua itu hanya satu jalan untuk selamat ibadah insya Allah al-istiqomah ibadah kemarin ngawuloh. Nah, wulo itu maknanya derek perintahi ngedoi larangan. Tetapi memang itu orang barang seni gampang. Sebab mengibadkan itu orang kaya wong ngurusi dunia. Ya wong ngurusi dunia ini nadian ono alangan ini nguras biru wong. Tetapi ini urusan ibadah itu alangan ini orang dikira wong. Ini urusan dunia ini alangan ini barang sengketok. Ini urusan akhirat itu alangan ini barang sengketok. Setan, dendam, sengit, mesu, merokok, jengger. Iku barang sing ora krasa sing awake dhewe sering ora mangsa. Nek iku dadi alanane dhewe ning ngawula ning pengiran. Kula kejaba kudu ati-ati. Kudu aja leren nyuwun pitulungan Gusti Allah. Iya jangan aku tuh wa iya dan nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
Wasamai demi langit, wadari kilan kang tekoni wayah bengi. Sing disebut tarik wa utai atarik itu anak semua lintang. Ibaran teko yang bengi ku lintang. Wama utai perkoro ata kang teko kain siro opo ma lailan dalam waktu ini. Bahwa membetai ma ikut tarikut alam tarik. Wassamai wat tarik, wa ma adraka mat tarik. Wa ma utai apa? Iku adra meruhake ma kain siro, ma ing barang atariku. Ma iku apa atariku utawi aran barang sing aran atari. An-najmu yaitu jenenge iku lintang as-sakibu. Maknane butuh. Tetapi yang ini an-najmu sakib iku al-mudhi'u. Lintang kang mencorong pada tebut butul itu butul lembus gelap. Asabi bukan bisa lembus gelap kegelapan atau pepeteng. Nah, biar ini najmu sakit ay al mudi lintang kang mencorong. In orang no kulu nafsin sabun-sabun nama-amaan lama dicoba alaiha yang atasi kulu nafsin hafidun utawi kan naksa. إن كل نفس لما عليها حافظ سبن أما سبن جيوة setiap person individu itu Gusti Allah, itu Gusti Allah nganteni, nganteni itu menyertakan malaikat sing jaga amal. Boh amal Allah, boh amal becik. Artinya setiap langkah kita, boh lengan, boh itu dicatat di dalam malaikat.
Kalau ini bisa menjadi pemahaman perhatian sing temenan serius, wong mesti mikir dua kali ketika wong itu nerak larangane Allah. Ngerasani wong malaikat itu nasi jogo aku nasi nulis canggungku uniku ucapan itu ada yang mana timbangan ini kau ini rasa nih wong kecil gue pikiran bu subhanallah pembiro bu salamat pembiro atau mau baca Quran. Ini zaman dia itu uang pikir itu orang kau yang saya ini. Dia mau saya ini boleh pikir sing ringan. Bagaimana gambarannya supaya cabut dan bersyukur aku buku lu terus mak petudul karpen. Nek dia kalau boleh milik dan boleh dikiran malah senguka. Pulau masing milik dan aman dino itu lambi ini orang tahu menengah buat nindu mau selamat. Bukan orang tuh. Membeti maring kersane Allah. Witi waca aja nganti pedet uger isik melek. Lawase 40 dina. Tapi ano bahasa ini gitu tapi termasuk maksud tapi ini yang pernah dilakukan oleh para sahabat ulama salaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Sayyidina Muhammadin Nabiul Ummi Nabiul Rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ta. Salatan wa salaman wa barakatan da'imah. Selamat sih. Ila yaumil qiyamah jadi kayak kapan hubungan tepi. Ijadi pasang mana ada takhol sa'wilangani makhluk penjenengan. Wajina ta'arsib lansa abote aras penjenengan. Walidho anafsib lansa rido penjenengan. Wamil asama wa tika wa artik lang sak kebae langit bumi penjenengan. Wamil ama syikta lang sak kebae perkoro syikta kang sakit panjenengan. Min syai'in sayas nopo mawon baktu sak bunipun langit bumi langit. Ini selawatnya sepisan tapi karepe nyuwun sing luwe mokeh tinane sepisan ya Allah kula ngaturaken tembang selawat dhateng Kanjeng Rasul Gusti sakebake langit sakebake bumi langane maksude iku yo ora apa-apa
iku mung tandha rasa. Sangat tresno. Padha karo bahasa ini. Waduh. Saris dulu. Kula ngaturaken sewu atau kuning penuhun. Tapi ini harus matur nuwun tapi pengen sewu. Wah, belum bisa kenapa napa. Belum mau sakit matur-matur nuwun pengen sewu. Ibu sama dini rasa apa? Rasa apa pengen nyetok akele nyogani. Nek pikiran pikiran nek awak dhewe selalu ana sing nganti ana sing barengi apa malaikat sing nyatete ngamal iku lak mesti kudu hati-hati. Soalnya wong bisa ngono. Ya tak sami. Mugi njajan tapi ojo anu yo. Ojo njajan sembarang sing penting-penting wae. Terus aku kongkong ke uang loro, itu yang masih kelihatan sebarangan, tapi nah, mesti dapat nih sama nanti lagu, oke? In kullu nafsin amma alaiha hafid. Insya Allah suporto sumpah demi langit lan lintang sing mencoro bahwa semua orang akan disertai malaikat yang selalu mencatat amal. Yang gelindur itu cakep nonton, cakep. Mungkin malaikat di langit gelindur pola kobra nomor tuh tangan menyopo cakep. Mulu. Nanti kalau kau yang novel yang gulir insan min makhluk, fal yang tur. Mungo anak nino, ningalono kanthi pikiran lan ati sebab insan menungso. Ningalini anak nino pertemuan masa po opo kuliko tenda ti aje sebab insan. Kuliko tenda ti aje insan min ma en sebab banyak tak kan nek nah, ini mbak kisri marani kerenjel-kerenjel ya kerucu kang metu apa banyu mau mimbayi sulbi antarane balung geger wat karo ibilan balung dodo
balung dodo, balung gegeriku, balungi wong lanang. Jadi sumber air yang keluar dari seorang laki-laki itu dari punggung. Wataro ibilan balung dodo, balung dodo itu iku bekas. Sumber air yang keluar dari seorang wanita atau perempuan adalah iku. Nek wong lanang geger punggung, nek wong wadok dodo. Dua air ini yang akhirnya bertemu. Dan akhirnya Allah ngersakake wujude sing dikersakake, dadilah awake dhewe. Artinya wong iku mbok kelingan purwa dusina, purwa iku wiwitan, dusina iku akhire. Innahu ala raj'ihi laqadir. Setune Allah ala arsy ngatasé balekake dadi menungso maneh sawise mati kula kodhe niki kuwasa. Kapan yauma tublah ing dalem dinane wis rusak. Apa asara ilmu lindu. Yauma tublah sawise den lairake apa asara ilmu pira-pira rahasia. Yaumah 12 syara'i itu ay al-qiyamah. Semua rahasia orang, artinya sesuatu yang dulu disimpan, dulu dirahasiakan, dulu diumpetke, ning akhirat digelar. Biar lakoni opo, biar liwa opo, biar biye. Itulah hari di mana semua perbuatan akan digelar di hadapan makhluk. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Berusaha dibalik kembali. Ijilai purwa dosino itu purwa wibitan, dosino itu akhir. Ingatlah bahwa menungso manusia itu dibikin, dibuat dari apa? Dari air. Yang keluar dari punggung dan ego. Allah akan mampu, tentu mampu mengembalikan berwujud manusia lagi setelah mati, yaitu pada hari kiamat. Ya Allah, fama lahu moko ora ana utawi ora ana iku kedue insan mingkuatin utawi kekuatan wala nasirin dan uranopan bisa dulu. Pada saat dimana semua amal itu digelar, tidak lagi punya kekuatan untuk merahasiakan, tidak lagi punya kekuatan untuk menyimpan, menghilangkan, menghapus, dan tidak ada lagi yang menolong untuk itu. Jadi kalimat ini tidak dirasaki. Ini mesti sudah cukup untuk membuat perasaan kita wedi mek pengira, wedi dalam arti wedi nglakoni ana, seneng mek pengira tegese sreget ibadah ngulo ning Gusti. Itu tidak dirasaki. Ada sebagian makna erang-erang sing tunggu hatiku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane, nah lan maknane itu artinya meresap
tapi makna yang tergantung. Wasama wa tariq wa ma adraka ma tariq an najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz bal yanzur al insanu mimma khuliq خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Ora eso sambat rumah tua anak putu dulur konco. Ora eso sambat ni sopo-sopo. Sekalipun pada saatnya nanti asala wa idewi kisik lebu golongan umat ya, jadi Nabi akan datang memberikan pembelaan. Pembelaan dalam arti orang kokon bener ke salah orang, tapi kon ringan dihukuman nyapuro keluputan. Ulane syafa'ah li ashabin kabair. Ashabin itu syafa'ah itu akan diberikan kepada umat-umat yang telah banyak terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Tapi ulama mulai isi Nabi Adam orang temu-temu temu Alhamdulillah Nabi Adam kenapa? Ulan nyuruh tolong lagi saya aku tidak sedih, aku tidak bingung, aku tidak tahu luputkan pengira aku rasa mungkin awakmu mulai orang Musa mulai orang Nuh mulai orang bingung kurang-kurang tahu kamu nabi, alhamdulillah nabi, masya Allah. Kenapa? Lu nyuruh dulu nabi, ini kita berbagai terus. Aku biar tahu salah ini pengira. Sing dirasa aja salah nabi lo, zaman semua itu nabi lo nyuruh nangkus di Allah supaya nurun ke adab nang kamu. Bukan berarti ini salah menurut aturan ya, tetapi kanggone adat tata kramane wong luhur itu mungkin akan dirasakan rada pasal, rada nyenyak. Kuwi nabi Nuh iku dakwah ning donya iku ana sing ngendika 850 taun apa 150 taun. Mendino dakwah tapi dinyek terus kalau kamu pada-pada ke wong edan mendem cara rendah ramus iku dengan nyele wadil dan Gusti ya Allah Gusti ini kau mulai kriper kulo jak cahaya buatan-buatan saya pulun malah moyok kulau menyak kulau ngecek kulau nembendintan wantu mas mau nombor tiga rakyat setunggal-setunggal bahasa ini menurut beliau Nabi Nuh dini itu dirasakan ini mutu hake rasa orang sabar walaupun sebenarnya pada saat itu juga memang situasi yang mengharuskan seperti itu, perasaan itu muncul. Tapi itu dianggap perasaan Nabi Nuh dhewe merasa salah. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ora tau nyuwunake umat keturunan Adam. Nabi Gusti Allah dhewe namo sing surasane wae nek ayate aku lali iman wa ma kunna mu'adzibahum
wa anta fihi. Insyaallah ora bakal nurunake azab nang umatmu selagi isih mbok tunggoni. Nah, menilik dari ayat ini, zaman Kanjeng Nabi Gusti Yuswa itu tidak semua orang sak dunia Islam Nabi. Si ana wong Yahudi, isi ana wong kafir, isi ana wong muslim. Tetapi Allah menegaskan, Allah ora nuruti azab nang umatmu selagi awakmu hidup. Artinya apa? Misal aku ngomong ini, misal Gusti Allah jamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nek penduduk negara iku do iman takwa. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Gusti Allah buka berkah kolane di sokti ke bumi di tukul. Itu berarti saat dunia orang mukmin nabi. Tetapi wong sing iman kita temenanan. Wong sing Islam itu temenanan Islam. Contoh misal negara Indonesia mayoritas muslim. Nek wong Islam Indonesia ing genah kabeh. Cukup pintu untuk meredakan musibah. Kita jangan ngomongin mudah orang. Nek iki ngenteni wong sak negara iman kabeh Islam kabeh. Ayane kok bukan. Bukan berarti tidak bisa. Kalau Gusti Allah ngersani iso ta iso. Tetapi itu bukan seperti itu. Asal wis do iman iki temenanan nek wis. Contohnya kanjeng Nabi ku. Kanjeng Nabi para sahabat Islam temenanan. Cukup untuk menghentikan Allah tidak menurunkan azab. Nah, nek wis kaya ngono ditarik kesimpulan, sekalipun masyarakat Indonesia atau dunia ini mayoritas muslim atau banyak orang Islam, tetapi Islam itu belum terang. Gimana itu? Gimana dia ngaruh musibah sampai-sampai. Untuk mabur ceblok, kita bisa ditolong. Lindu, gunung jeblok, corona, mendung-mendung. Ada kapal sing dolanan ning gone kuning laut iso kelemen. Aku ndak bingung. Kowe ndak tahu apa pikiran iwak kelem. Wong ning gone iku iso. Dolan musibah. Mulane nek kapal itu sih gak apa-apa, cek ana duit kudu kene. Tapi nek nyawa gak iso tidur itu. Mulanya yuk kita berdoa lah untuk korban kapal selam 402 wah nggak ngerti jenengane Nenggolo. Nenggolo itu diambil dari jenengi gamane Baladewa. Baladewa ku duwe gaman sing metu sing epek-epek. Jenengane keris, jenengane Nenggolo. Iku nek wis ngamuk, Nenggolo metu gak ana sing kuat nampani, iku tetane dalang. Nah, Nenggolo iku lah. Mulane kapal selam itu dilengkapi dengan senjata dengan terbit. Nah, jadi ada Nenggolo. Sempat kapal lipat bergugur. Tengah di muka-muka khusus khotimah. Muka-muka itu suaraku. Apa itu ibu itu menyadari ya bahwa ketika kita hidup nyaman, aman, tentu ini juga
berkah dari ciprai tentara buat angkatan laut, buat angkatan udara, buat angkatan darat, TNI. TNI. Sumpah prajurit untuk menyerahkan jiwa dan raga untuk negara demi keamanan masyarakat dan rakyat dan bangsa. Mulai nek umpamane nek wong sing pantes di ya gelar pahlawan inilah orang-orang ini. Yang aku bela di PNI. Senajan PNI ora seneng gak bela. Ora apa-apa. Wong seneng ora kudu disenengi ya ora. Wis seneng di artis sing ayu loh. Tapi gue disenengi ora. Ora ada, ora apa-apa. Tentara polisi yang tiap hari memang bekerja untuk negara, untuk bangsa dan rakyat ini, itu nanti moga-moga imannya tetap jejak, mari ngono selamat tak keluarga ini, mari ngono panjang umur Allahumma amin. Tiap hari itu di Cilangkap ning mabes TNI ning Cilangkap kuwi ana barang sing muter muni ana tobone guru ngawasi radar juragan ku ngawasi nek ana gua pesawat sapa ku nyrono tapi ning gua menyelamat menjaga keselamatan negeri ora tau pikiran deh. Tentara itu bayarannya rapi semua tak ada. Semua hidup selama petugas untuk negara. Nah, tapi yang tentara penting, cuma mereka tentara biaya aja sing beli. Gue cuma ngomong-ngomong antar ini. Kita berbicara pada hal-hal yang bersifat general ya, umum. Dan soal yang legetre itu tidak usah di. Nek cara kanjeng Nabi, dawuh kanjeng Nabi ini, wong iku gak nglakoni zina ketika dia zina sementara dia masih beriman. Tapi ini iman itu pada saat dia melakukan kesalahan imannya lagi nyingkir. Ketika tadi ini salah dari angger-angger aturan ya pada saat itu dia lupa bahwa dia TNI. Ya iya mono. Ya iya temen wong ngono ae sing ya lungo ya ini. Ning ora ora. Ki umpama lakon marani. Ngarani kudu coy. Pengalaman pribadi nih pak jaya tak kamu dengan dia muka-muka khusus khotimah sing ditinggal paling ono sabar tawakal al-fatihah iya kena Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kali sing didungake ya ora kudu semati. Sing jek urip barang. Betapa susah dan sedih kalut kita harus berpisah dengan orang yang sangat dicintai. Kalau dibaringi jembat dadah. Dan inilah kenyataan kehidupan seperti ini. Isma syikta inna jaman itu. Hiduplah semaumu, tapi kamu harus sadar kok satu saat kamu akan mati. Wahbub man syikta fa'innaha fa'inna kamu fa'atun. Cintailah kepada siapapun kamu mau, tapi kamu harus sadar kok satu saat kamu harus berpisah. Wa'mal ma syikta, berbuatlah sesukamu. Kamu harus sadar buat satu saat nanti kamu akan mendapatkan pembalasan. Jadi maknanya fal yang dul insanu mimma khuliq khuliqa mimma indah yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib innahu ala rabbihi laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwati wa la nasir. Mending dungo sing jadi urip iki paling ana panjang umur. Amin. Sehat wa afiat. Muga-muga diparingi ana kalih sing sami kala. Amin. Slamet. Ora ana beda. Muga-muga rumah wa tentrem ajeng. Amin. Rezeki halal tambah berkah. Nama sing sinau mondok sekolah diparingi ana ilmu sing manfaat. Jadi anak sing petir wong tua petina Gusti Allah Allahumma Gracias.